Penganugerahan Award Peduli Pendidikan digelar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta. Acara ini dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh. Penghargaan Peduli Pendidikan ini sengaja digelar untuk memberikan penghargaan terhadap insan pendongkrak pendidikan. Beberapa nominasi masing-masing perusahaan dengan program pendidikan terbaik, inovator pendidikan individual terbaik, yayasan pendidikan terbaik, kabupaten dan kota terbaik, dan acara media elektronik edukasi terbaik. Dan Trans7 berhasil memenangkan salah satu penghargaan dengan program edukasi Sibolang. Terima kasih juga untuk kepada semua anak-anak Indonesia. Semoga program Sibolang selalu memberi inspirasi, mendidik, menghibur untuk anak Indonesia semua. Jadi kepetualangannya sangat bagus. Di balik kepetualangan itu memperkenalkan kekayaan Indonesia. Baik itu kekayaan yang sifatnya alami maupun kekayaan yang sifatnya kebiasaan ataupun kultur, budaya, dan tradisi. Sebelumnya, Sibolang meraih penghargaan sebagai program anak terbaik 2011 dari KPI dengan liputan keceriaan bocah-bocah di daerah Taman Nasional Leuser. Menampilkan sisi alami anak-anak, dibalut nuansa pemandangan yang menakjubkan, maka tidak heran program ini menjadi favorit anak-anak Indonesia. Dwi Agung, Jakarta.